Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Info Aura Panca, kali ini ada berita yang bikin heboh dunia medsos. Ada seorang perempuan yang bernama Susi menceritakan soal kejadian sadis di rumahnya Verdi Sambo. Dan katanya perempuan itu mantan ART Putri Chandrawati. Susi bercerita kalau Verdi Sambo sudah terbiasa membunuh banyak orang, disiksa, orang yang tidak salah, orang yang jujur disiksa, dibunuh, dianiaya. Dan ada lagi cerita yang seram, mengerikan, yang diceritakan oleh Susi, yang katanya mantan asisten rumah tangga ART Ibu Putri Chandrawati. Dan inilah cerita yang mengerikan yang disampaikan oleh, yang katanya mantan ART, yaitu Ibu Susi. Yuk kita simak dengarkan ceritanya. Anaknya Sambo yang jadi polisi itu, anak kandungnya itu yang menyobek perutnya. Anak perempuan yang jadi dokter itu yang menganu otaknya itu, kepalanya yang dikampak pakai kampak itu, pakai apa, pakai parang itu. Itu di kakinya Sambo itu ada wajah, ada gambar wajahnya si Joshua waktu dia teriak-teriak minta ampun, nangis, ampun sakit, ampun sakit, ampun sakit, gitu dia waktu disiksa sama Sambo itu. Ya, kalau Sambo itu nggak dihukum mati, akan merajalela, nanti aku yang akan mengadilinya. Nyai Roro Kidul yang akan mengadilinya. Tahu, samkan itu baik-baik. Dan apakah cerita itu benar? Hal itu sudah dibantah oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Irjen Dedi telah menyatakan bahwa video wanita mantan ART dan adanya ruang rahasia tersebut merupakan hoaks. Hoaks atau cerita bohong, namun nyatanya kebohongan ataupun hoaks pun terjadi bagi mereka yang punya kepentingan. Intinya yang telah melakukan pembunuhan secara berencana harus dikenakan pasal 340, yaitu hukuman mati. Oke sahabat Info Aura Panca, kita tunggu perkembangan berita selanjutnya. Terima kasih, jika bermanfaat jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Agar bisa menerima video update menarik lainnya.